Kita langsung mulai aja. Oke, kita ke soal satu. Jadi teman-teman, nanti kalau ada yang udah tahu jawabannya langsung di chat aja di kolom chat ya. Nah, jadi perempuan usia 28 tahun datang dengan keluhan penurunan kesadaran. Terdapat riwayat demam sejak 3 minggu yang lalu disertai nyeri kepala. Dari anamnesis diketahui bahwa pasiennya mempunyai riwayat minum OAT dan sudah dinyatakan sembuh. Nah, dari PF didapatkan tekanan darahnya 130/70. Nah, dia 90, RR-nya 20, suhunya 38. Kaku kuduknya positif, lasek sama kernik sign positif. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cairan cerebrospinal berwarna kekuningan, jumlah selnya meningkat dan dominannya mononukleer. Peningkatan protein, glukosa dari cairan cerebrospinal dibanding dengan glukosa serum itu kurang dari 45%. Diagnosis pasien ini adalah apa, ada encephalitis virus, ada meningitis bakterial, meningitis TB, meningoencephalitis bakterial, meningoencephalitis TB. Kira-kira ini yang mana nih? Kalau ada yang udah tahu jawabannya langsung dicat aja ya. Kira-kira coba kita pikir dulu deh, itu mengarahnya lebih ke meningitis atau encephalitis atau meningoencephalitis. Setelah itu baru kita lihat lagi kira-kira etiologinya itu bakteri atau TB atau virus. Coba boleh dicat ya. Aku tunggu 30 detik. Kira-kira yang mana? Ada yang udah ketemu jawabannya? Oke, ada yang jawab meningitis TB, ada yang jawab E, meningoencephalitis TB, ada yang jawab B, meningitis bakteri. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Beda-beda semua ya ini ya. Jawabannya ya. Enggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. B, meningitis bakteri. Oke. Kita bahas ya. Jadi jawabannya adalah meningoencephalitis TB. Nah, teman-teman lihat dulu ya. Nah, di sini kan dia keluhannya punya penurunan kesadaran ya, keyword-keywordnya. Ada demam, terus dia ada nyeri kepala, terus dia ada riwayat minum OAT. Nah, ini berarti punya riwayat TB ya. Nah, terus suhunya demam ya ini ya. Kaku kudu positif, lasek kernik positif, berarti ada tanda-tanda iritasi meninges, meningeal sign. Terus di LP-nya, analisanya warnanya kekuningan, atau yang kita sebut dengan santokrom. Santokrom, selnya meningkat, terus dominannya mononukleer. Ini tuh kayak limfosit ya, mononukleer. Terus ada peningkatan protein, sama yang paling penting glukosa, dia turun kurang dari 45%. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini kan ada tanda-tanda meningeal sign. Berarti dia ada meningitis. Ya kan ada kuduk, lasek, kernik, nyeri kepala. Triasnya apa? Ada meningeal sign, terus nyeri kepala, demam. Itu trias meningitis kan? Berarti dia ada meningitis. Terus apakah dia ada encephalitis? Nah, di sini dia ada penurunan kesadaran. Nah, ini yang menjuruskan dia ke encephalitis. Kalau dia ada penurunan kesadaran, atau kejang, atau ada defisit neurologis, itu udah encephalitis, dia kena korteksnya. Kan kalau kena meninges, dia cuman iritasi meninges, cuman keluar gejala seperti nyeri kepala, demam, dan meningeal sign. Jadi di sini meningoencephalitis. Kan? Terus kita bedain bakteri atau TB, dari dia ada riwayat minum OAT, punya riwayat TB. Terus dari LP-nya juga bisa ketahuan dari warnanya santokrom, terus selnya meningkat dan dominan mononukleer, itu menunjukkan TB. Terus kalau bakteri gimana? Kalau bakteri itu purulen warnanya, terus dia selnya meningkat juga, tapi dominannya itu yang
polimononuklear, PMN ya. Nah, lebih jelasnya kita bahas nih ya. Jadi meningitis adalah inflamasi pada selaput mukus otak dan medula spinalis atau meninges. Nah, di sini etiologinya bisa bakteri, virus, jamur, dan non-infeksi kayak keganasan, alergi, atau inflamasi. Yang paling sering itu kalau meningitis bakteri ya. Nah, kalau encefalitis gimana? Encefalitis itu dia inflamasi pada jaringan otak, jadi di korteks langsung. Makanya dia bisa nyebabin seperti defisit neurologis, kejang, dan penurunan kesadaran. Etiologi yang paling sering itu dia virus ya. Nih, ini semua virus kan? Paling sering itu HSV, 1, 2, dan yang lainnya. Kalau dia meningoencephalitis, paling sering itu TB biasanya. Nah, di sini dari tanda-tandanya. Kalau meningitis itu dia punya trias. Ada 3, demam, nyeri kepala hebat, sama meningeal sign. Nah, kalau pasien datang dengan nyeri kepala hebat, ini langsung pikirin 2 aja. Kalau nggak meningitis atau SAH, subarachnoid hemorrhage, 2 itu aja yang nyeri kepala hebat. Tapi kalau dia punya demam, oke, udah meningitis itu, infeksi. Kalau SAH, dia biasanya nggak ada demam. Terus kalau encephalitis, itu berarti dia punya penurunan kesadaran atau kejang, atau ada defisit neurologis vokal, atau ada semuanya. Ya, kalau ada dua-duanya, dia punya trias meningitis, terus dia punya penurunan kesadaran, kita sebut dengan meningoencephalitis, gabungan dari meningitis dan encephalitis. Nah, ini untuk yang etiologinya. Jadi, gimana cara bedainnya? Kalau misalnya, kalau bakteri itu dia biasanya lebih akut. Kalau tuberkulosis, dia subakut atau kronis. Kalau virus akut, jamur subakut atau kronis. Terus kalau bakteri itu, dia progresifnya cepat. Dan biasanya ada port de entry infeksi sebelumnya. Misalnya dia ada otitisme, dia akut. Ada oma sebelumnya. Atau dia punya infeksi gigi. Atau dia punya infeksi tenggorokan dan paru. Pokoknya ada source dari infeksinya sebelumnya. Nah, kalau TB, berarti dia punya riwayat TB, gampangnya gitu. Terus kalau TB itu dia sering melibatkan nervus cranialis. Yaitu ada 2, 3, 4, 6. Dan paling sering itu yang 6. Kenapa yang 6? Karena si nervus cranialis 6 ini dia itu paling panjang. Jadi paling mungkin kena gitu. Terus kalau virus, dia itu self-limiting ya. Kalau jamur, biasanya pada pasien yang immunocompromised. Biasa, seperti HIV. Dan biasanya yang jamur ini, kayak Cryptococcus itu, dia itu lebih bahaya karena dia membuat ICP-nya meningkat, sangat meningkat. Kalau di LP, tekanannya itu tinggi banget. Nah, kalau untuk pemeriksaan menunjang, kayak biasa kita cek lab, terus kita cek juga HIV ya, kalau kita mengarah ke jamur, atau kayak infeksi lainnya kayak toxo. Terus kita bisa kultur darah sebelum diberikan antibiotik. Yang paling penting, LP ya, untuk menegakkan diagnosisnya. Di LP, ambil cairan cerebrospinal, terus kita analisa. Analisa kita lihat apa? Kita lihat analisanya pakai apa lagi? Pakai pewarnaan buat lihat bakterinya atau ada jamur atau dia TB. BTA buat TB, gram stain buat bakteri. Kalau tinta India untuk jamur Cryptococcus ya, yang nanti kita lihat ada halo sign. Nah, terus kita bisa kultur juga cairan cerebrospinalnya. Terus kalau misalnya pasiennya ada batu, terus dia ada riwayat TB, boleh kita cek juga sputumnya. Sputum BTA, gram stain, dan juga bisa kultur. Terus kita bisa CT scan kepala ya dengan kontras untuk apa? Untuk lihat kalau dia punya komplikasi dari meningitis atau encephalitisnya enggak. Komplikasinya seperti apa yang ini ya, yang bahaya ya, seperti hidrosefalus dan ada ini ya, tanda meningitis tuh basal meningeal enhancement. Terus kita bisa X-ray toraks juga, kalau kita ada pikir ada TB paru. Atau bisa urin lengkap juga, untuk lihat
ada yang sumber infeksi nggak dari UTI misalnya. Nah, ini untuk analisa LCS ini. Gimana kita bedain dia viral, bakteri, TB, atau jamur. Nah, ini ya paling khas nih kalau jamur itu tinggi banget opening pressure-nya. Jadi pas LP, kita ukur kanannya tinggi banget kalau kriptokokus. Normalnya kurang dari 20. Yang lain mah naiknya dikit-dikit lah. Terus kalau warna, nih warna kalau viral tuh dia jernih ya, nggak ada warna. Jernih. Terus kalau bakteri, dia purulen. Purulen itu keruh kayak nanah. Terus dia ini keruh ya. TB, dia itu kekuningan. Atau kita sebut dengan santokrom. Dan dia sedikit keruh. Kalau kripto, dia nggak ada warna. Dia sedikit keruh. Terus dari jumlah sel. Jumlah sel itu sel WBC ya. White blood cell. Darah putih. Nah, ini kalau viral, dia meningkat. Meningkat, bakteri juga meningkat, semuanya meningkat. Cuman kita lihat predominannya, dia predominannya itu MN atau PMN. Kalau virus, kalau dari lab, kalau kita lihat dari differential count-nya, kalau viral kan mononuklear yang meningkat sama dengan yang di LCS, sama dia mononuklear juga yang meningkat. Mononuklear itu kayak limfosit. Kalau bakteri, PMN, neutrofil meningkat. Kalau TB, dia juga mononuklear. Nah, kalau kripto, dia juga mononuklear juga. Nah, kalau protein, semuanya meningkat. Yang paling khas lagi, yang suka ditanyain itu gula. Gula itu kita harus bandingkan dengan gula serum. Jadi kita harus cek, ambil darah buat cek GDS-nya. Terus kita cek gula di LCS-nya, kita bandingin. Rasionya berapa? Normalnya itu 60%. Di LCS lebih tinggi. Kalau viral, dia normal. Bakteri dan tuberkulosis dia turun. Kenapa? Karena bakteri itu kan dia perlu makan, perlu sumber energinya itu gula. Jadi kalau dia ada di sistem saraf pusat, ada di cairan serbus finalnya, dia akan makanin tuh gula-gulanya, glukosanya. Makanya glukosa di LCS itu akan menurun. Ya, jadi konsepnya gitu kalau bakteri sama tuberkulosis. Tapi kalau virus kan dia nggak perlu glukosa kan, jadi glukosanya normal-normal aja. Nah kalau kripto juga normal. Terus pemeriksaan lainnya bisa kita lakukan, kalau semuanya bisa PCR, tapi itu terakhir ya kita lakuinnya. Kalau bakteri kita bisa gram, kalau tuberkulosis kita pakai Chil Nielsen, kultur BTA, warnaan Chil Nielsen. Kalau kriptokokus kita pakai tinta India. Okay. Kalau ada yang mau ditanya kurang jelas boleh langsung chat ya. Nah terus kalau meningitis TB ini dia punya grading. Nah grading ini ada 1, 2, dan 3. Nah kalau 1 biasanya dia GCS-nya masih bagus. Nah, terus dia nggak punya defisit neurologis. Kalau derajat 2 GCS-nya udah mulai turun nih. Atau GCS-nya masih bagus, masih 15. Tapi dia punya defisit neurologis. Kalau derajat 3 GCS-nya udah 10 atau kurang dari 10. Oke, okay, kalau untuk tata laksananya, kita rujuk ke spesialis neuro, terus kita rawat inap ya, untuk farmakologinya sesuai dengan etiologinya. Kalau dia bakteri, kita kasih antibiotik, ceftriaxone, broad spectrum ya, ceftriaxone 2x2 gram, IV, ditambah metronidazole. Metronidazole ini tujuannya buat yang bakteri anaerob. Karena kita kan nggak tahu ya bakterinya itu yang aerob atau anaerob. Jadi kita kasih aja dua-duanya. 3 kali 500 mg selama 10 sampai 14 hari. Nah, kalau dia punya tanda-tanda peningkatan TIK, punya peningkatan tekanan intrakranial, kita kasih dexamethasone. 0,15 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam. 2-4 hari. Nah, kalau virus, kita kasihnya aciclovir. 3 kali 10 mg per kilogram selama 14 hari. Kalau TB, kita kasihnya regimen obat TB, OAT. 2 RHZE tambah 10 RH. 10 ya, 10 bulan. Jadi totalnya 12 bulan setahun. Kalau dia ada tanda TIK meningkat, kita kasih Dexa. Kalau kripto, kita kasih anti jamur, anti fungal, amfotericin B, ditambah fusitosin. Kalau kripto sih jarang keluar ya, paling sering itu bakteri sama TB.
Okay. Nah, jadi di sini kita udah setuju ya kalau ini meningoencephalitis, soalnya dia ada trias meningitis dan ada penurunan kesadaran. Bukan encephalitis karena dia, kalau encephalitis berarti dia nggak ada meningal sign. Terus kalau bakteri meningitis bakteri doang, dia nggak ada penurunan kesadaran. Terus kalau di analisa LCS-nya, purulen dan dominan PMN. Dia bukan meningitis TB, ya, karena nggak ada penurunan kesadaran. Bukan bakteri, dari LCS-nya juga ya, karena dia harusnya purulen dan dominannya PMN. Sini ada yang bingung nggak? Atau kurang jelas? Oke. Kalau ada yang bingung, bisa langsung tanya aja, ya. Kalau nggak, kita lanjut. Oke, soal nomor 2. Laki-laki usia 22 tahun datang dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Alis dan pipi sebelah kanan turun sejak 2 hari. Pasien mengatakan bahwa keluhan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Riwayat trauma, DM, hipertensi disangkal. Pasien mengatakan sering tidur dengan kipas angin yang langsung mengarah ke wajahnya. Dari PF, didapatkan tekanan darah 120/80, nadinya 88, RE 20, suhunya 36,6. Pemeriksaan kekuatan motorik, ekstremitas dalam batas normal. Tata laksana farmakologi utama yang tepat adalah, hati-hati ya, farmakologi lini utama yang tepat adalah, oke, udah ada yang jawab. Ada lagi yang menjawab, mungkin ada yang berbeda jawabannya. Ini kan banyak kan benar ya obat-obat buat penyakit ini ya. Nah, ini penyakitnya diagnosisnya apa nih? Nah, Indra udah jawab nih. Ada yang bilang Bell's palsy. Jawabannya B. Oke, semuanya jawabnya B. Ada jawaban lain nggak nih? Atau punya diagnosis lain? Oke, ketunggu 10 detik. Oke. Jadi jawabannya adalah B ya, betul ya, semua udah benar ya. Jadi ini Bell's palsy. Jelas banget ya, mulut mencong, terus alis pipi juga turun, berarti kan dia atas bawah ya. Berarti dia yang perifer, bukan yang sentral. Kalau sentral, dia cuma yang bawah. Terus dia sering, ini ya, ada faktor risiko nih, sering tidur dengan kipas angin, langsung mengarah ke wajahnya. Gampang ya? Nah, sekarang kita bahas farmakologinya nih, terapinya. Nah, Bell's palsy, ini definisi paralisis fasialis idiopatik. Dia biasanya unilateral, yaitu parese, nervus kranialis 7, atau nervus fasialis yang salah tulisnya perifer, jadi dia bersifatnya LMN. Etiologinya biasanya idiopatik atau ada reaktivasi HSV tipe 1 atau VZV. Ada faktor resiko kehamilan, diabetes, obesitas, riwayat keluarga, infeksi saluran napas atau yang suka kena angin ya wajahnya. Gejala klinisnya ada parese atau paralisis ipsilateral. Nah, karena dia ada parese, dia kena matanya, dia jadi nggak bisa tutup mata dengan sempurna ya. Makanya dia bisa ada dry eye. Ada dry eye. Terus dia nggak, kan mulutnya juga nggak bisa ketutup ya. Makanya dia ada dry mouth juga. Bisa sampai sakit kepala, dan dia ada fotofonia. Terus bisa iritasi mata. Karena dia nggak bisa tutup mata, kering. Bisa erosi. Nah, terus untuk pemeriksaan fisik, kita ceknya fungsi nervus kranialis 7 harus bedain dengan sentral. Yang tadi ya, kalau perifer itu dia atas bawah, ada kelemahan. Kalau sentral dia cuman yang inferior. Nah, untuk tata laksananya, tujuannya itu memperbaiki saraf nervus kranialis 7 dan juga menurunkan kerusakan saraf, mencegah komplikasi. Ada medikamentosa, ada komplementer, alternatif, dan operasi. Medikamentosa yang paling gampang itu kita kasih anti steroid ya, steroid oral prednison, dosisnya 1 mg per kilogram atau 20 mg
tiga kali sehari selama 5 hari. Setelah 5 hari, di hari ke-6 kita tap off, jadi kurangin 10 miligram. Jadi misalnya awalnya 60 miligram, jadinya 50 miligram, terus 4. Selanjutnya per hari ya, turun-turun terus, jadi 60, 50, 40, 30, 20, 10, terus sudah nggak kasih. Diberikannya itu cuman kalau onsetnya dalam 72 jam. Kalau udah lebih dari 72 jam, kita nggak kasih steroid. Kita bisa kasih juga antivirus, yaitu aciclovir, sama 10 hari. Nah, kalau terapi komplementernya, misalnya dia ada mata yang nggak bisa ketutup, kita kasih artificial tear buat supaya nggak kering matanya. Terus kalau tidur, dipasang eye patch supaya nggak luka matanya kalau misalnya dia tidurnya tengkurap lah, atau kan nggak tahu ya. Kan kalau tidur kan nggak sadar. Nah, terus terapi alternatifnya, kita bisa fisioterapi, bisa juga akupuntur, dan sebagainya. Terus terapi operasi, kita kalau misalnya lama-lama nggak sembuh-sembuh, kita bisa tawarin operasi, bisa transfer saraf, saraf tendon, dan jaringan bebas. Dan juga dekompresi dari saraf fasialisnya. Oke, berarti dari sini, kalau aciclovir ini pilihannya, benar sih aciclovir, cuman dia bukan terapi utama ya. Nah, ini biasanya kalau aciclovir itu dikasih, kalau dia misalnya ada lesi dari HSV, baru kita kasih aciclovir. Selama 7 hari. Harusnya selama 10 hari. Dan dosis yang benar itu 5 kali 400 mg. Terus fisioterapi, ini non-farmakologis. Yang ditanyakan, lini tata laksana farmakologi yang utama. Hati-hati ya. Terus kalau parastamol juga bukan terapi yang tepat, kan pasiennya nggak punya demam, nggak punya nyeri, ya kan? Ngapain kasih parastamol? Terus kalau karbamazepin bukan obat buat galvasi, dia itu buat nyeri, neuropati, pada trigeminal neuralgia. Oke. Lanjut ya. Laki-laki usia 38 tahun datang ke UGD dengan keluhan pusing berputar. Keluhan dipengaruhi perubahan posisi kepala, terutama saat pasien tidur dan kemudian berdiri dengan cepat. Pasien merasa mual dan muntah tidak menyemprot. Tidak ada gangguan pendengaran. PF-nya tekanan darah 125 per 88, di 80, RR 18, suhu 37. Defisit neurologisnya negatif. Apakah nama terapi yang disarankan dokter untuk pasien dilakukan di rumah? Nah, ada yang tahu? Ini diagnosisnya apa dulu? Gampang ya kalau diagnosisnya. Benar, BPPV ya. Nah, yang mana nih terapi yang bisa dilakuin pasien di rumah sendiri? Nggak perlu ada dokternya. Manuver Ombeka, Semon, Epley, Brandarov, atau Dixolpac. Tadi Ian ada jawab Dixolpac. Maurito jawabnya Epley. Oke, Epley. Banyak nih yang jawab Epley ya. Oke, ada lagi? Ini jawabnya Brandarov. Ada yang jawab lagi? Beda-beda nih. Banyakan mayoritas C ya. Apple ya. Oke. Jawabannya adalah Brandarov ya. Kalau diagnosisnya udah bisa ya. Pusing berputar, vertigo. Perifer atau sentral? Dia ada dipengaruhi perubahan posisi kepala. Ada mual muntah. Berarti dia yang perifer, ya jelas ya. Terus dia tipe yang BPPV yang posisional. Nah, sekarang tinggal terapinya. Terapinya yang bisa dilakuin pasien di rumah yang mana? Nah, nih kita review lagi ya. Dari awal. Jadi vertigo itu ada perifer sentral. Perifer topisnya adalah di telinga dalam. Di nervus cranialis 8 dan kanalis semi circularis. Kalau sentral itu sistem saraf pusat di cerebellum dan batang otak. Konsepnya kalau perifer itu tiba-tiba langsung muter. Kalau sentral dia bisa tiba-tiba atau perlahan. Terus kalau intensitas perifer itu intens banget, berat banget vertigonya sampai bisa mual dan muntah. Kalau sentral dia itu nggak gitu intens.
Jadi jarang ditemukan dia ada muntah ya, mual muntah. Biasanya itu perifer tuh yang ada mual muntah. Kalau perifer tuh dia intermittent, jadi hilang timbul. Misalnya kalau PPPV kan karena posisi. Jadi kalau posisinya salah, ada perubahan posisi yang tiba-tiba, baru dia muncul. Kalau dia lagi biasa, diem, nggak ada ya vertigonya. Kalau sentral itu terus-menerus, karena kan dia lesinya memang ada di sana terus-terusan. Jadi dia vertigonya terus-menerus dan konstan. Perifer bisa dipengaruhi posisi. Kalau sentral variasi, terus capek ya, bikin capek ya perifer. Karena dia intens banget. Terus ada gangguan fungsi pendengaran. Perifer bisa terjadi. Misalnya dia ada di labirintitis atau meniere disease. Ya. Kalau sentral itu nggak ada gangguan fungsi pendengaran. Terus gejala sistem saraf pusat. Yang pastinya sentral. Terus kalau atensi manuver, pada manuver diagnosis, ini kalau dilakukan kayak diksotai gitu, ya, dia itu akan balik lagi lama. Ini 20 detik. Tapi kalau sentral itu 5 detik, dia udah hilang. Oke. Kalau dari PF-nya, dari nistak musik itu berbeda ini. Kalau perifer itu biasanya horizontal atau torsional. Kalau sentral itu dia vertikal. Terus kalau nistak musiknya perifer, dia biasanya unidireksional. Jadi dia kalau ke kanan, ya kanan. Kalau sentral itu dia bisa ke kanan atau bisa ke kiri juga. Nah, terus keseimbangan. Kalau keseimbangan, perifer itu gangguannya ringan sedang aja, kalau sentral itu berat. Kalau pendengaran, si perifer sering gangguan ya, kalau sentral itu nggak ada gangguan pendengaran. Defisit neurologis, non-auditorik, yang sering itu sentral. Terus untuk head impulse test, ini teman-teman tahu ya, pernah dengar nggak? Fisik namanya HIMSS test. Itu head impulse test, terus nystagmus dan test of skew. Nah, itu gabungan untuk ini ya, buat bedain dia itu yang perifer atau sentral. Dari head impulse test, kalau perifer itu dia ada korektif sakade, kalau sentral nggak ada. Dari test of skew yang positif sentral. Kompensasinya lebih cepat yang perifer daripada sentral. Oke. Terus kalau secara etiologinya, perifer itu ada BPV, Meniere's disease, ada otitis, dan labirintitis nih harusnya ya. Terus akustik neuroma, vestibular neuritis. Kalau sentral bisa ada multiple sclerosis, ada brainstem ischemia, ada cerebral infarction atau hemorrhage, atau ada tumor di fossa posterior, vestibular migraine, atau TIA. Nah, kalau BPV, di pasien kita kan BPV. PF yang kita bisa lakukan itu namanya manuver diksolpai. Nah, di sini itu positif, kalau positif berarti dia itu BPPV pada yang patologisnya itu pada kanal semisirkularis posterior. Kalau dia negatif berarti dia di kanal lain, misal lateral gitu ya. Terus kalau tata laksananya, nah, ini ada banyak manuver kan? Manuvernya itu ada yang dilakukan oleh dokter, ada yang dilakukan oleh pasien. Jadi pasien dilakuin sendiri atau yang susah dilakuin sama dokter. Nah, kalau dokter biasanya dia lakuin Epley manuver atau Semon manuver. Kalau pasien bisa yang bisa dilakukan di rumah oleh pasien yang simple itu namanya Brandaroff exercise. Ya, jawabannya tadi Brandaroff ya. Terus untuk medikamentosanya kita kasih betahistin 3 kali 12 mg atau flunarizin 1 kali 10 mg. Dan bisa ada tata laksana operatif. Oke, ini Brandaroff exercise kayak gini. Maaf agak kurang ya. Pasiennya awalnya disuruh duduk tegak dulu di tepi ranjang. Nah, habis itu taruh satu bantal di kanan. Pasiennya disuruh langsung tiduran miring. Miring kayak gini nih posisinya. Miring, kepalanya juga miring 45 derajat. Nah, selama 30 detik disuruh tahan. Nah, setelah itu duduk lagi. Duduk lagi, duduk tegak 30 detik. Habis itu dia miring ke kiri. Ngadepnya ke atas 45 derajat, 30 detik lagi. Ini dilakuin siklusnya kiri, kanan gitu 5 kali. Sehari dilakuin 3 kali. Nah,
Itu ya, manuver beranda rough exercise. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah itu yang beranda rough exercise. Kalau apply semon itu yang dilakukan oleh dokter pas dia lagi di poli. Nah, ini kan buat reposisi ya, sama manuver beranda rough juga. Nah, ini yang first line itu yang apply, semon itu yang second line. Terus kalau Romberg ini buat PF ya, PF keseimbangan. Terus kalau Dixall Pike ini buat, ini PF buat diagnosis PBPV yang kanalis semisirkularis posterior. Oke, di sini teman-teman jelas ya. Nanti jawabannya Brandaroff. Oke, kita lanjut. Laki-laki usia 58 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kelemahan sisi tubuh kanan mendadak sejak 1 jam. Keluhan dirasakan tiba-tiba saat sedang bekerja. Bagian tubuh kanan lebih sedikit bergerak dibandingkan tubuh sisi kiri. Kelemahan dirasakan lebih berat pada bagian tubuh atas dibandingkan bawah. Pasien sulit untuk berbicara, tetapi mengerti isi pembicaraan orang lain. Kesadaran glukos mentis, TND-nya hipertensi ya, 160/95, HRS-nya 8, diagnosis pasien ini adalah gimana? Bedain dulu dia itu stroke hemoragik atau iskemik. Nah, habis itu kita lihat dia itu sumbatannya atau pecahnya di arteri mana. Cerebri anterior, media, atau posterior. Oke. Udah ada yang mencoba? Hemoragik atau iskemik nih? Hemoraji, karena yang bilang hemoraji. Kenapa hemoraji? Saat bekerja, oke. Okay. Ada yang punya jawaban lain? Kalau yang hemoraji, dia yang arteri cerebri mana nih? Iskemik karena tidak ada penurunan kesadaran. Oke. Okay. Lagi nih ada yang punya pandangan yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Oke. Okay. D. Ada yang jawab D. Terus ada yang bilang iskemik karena tidak ada peningkatan tika. Ya. Oke. Okay. Jadi jawabannya adalah D ya. Stroke iskemik at causa sumbatan arteri cerebri media. Nah, di sini dia punya kelemahan. Kelemahan sisi tubuh kanan dan hemiparesis ya, mendadak. Dia bilang kanan lebih sedikit bergerak. Terus dia bilang lebih berat yang bagian tubuh atas dibandingkan tubuh bawah. Terus dia ada sulit bicara, tapi dia bisa ngerti pembicaraan orang lain, ada afasia. Nah, di sini yang mana nih, hemoragik atau iskemik? Nah, kita bahas ya. Nah, ini stroke hemoragik. Kalau iskemik ada dua ya, ada trombosis dan ada emboli. Nah, hemoragik itu kapan? Saat dia aktif. Nah, tapi saat aktif itu juga bisa emboli. Kalau trombosis saat istirahat. Emboli juga tiba-tiba ya, kayak hemoragik. Nah, kalau hemoragik ini benar, ada tanda-tanda peningkatan TIK. Jadi seperti ada nyeri kepala. Terus dia ada penurunan kesadaran. Ya, nyeri kepala, penurunan kesadaran, bisa sampai kejang, muntah ya, muntah peningkatan TIK, muntah proyektil. Terus kalau dilihat pakai fundoskopi di matanya, dia ada papilla edema. Nah, kalau trombosis bisa kalau iskemik dia bisa atau enggak ada nyeri kepala, jarang. Kejang juga enggak, muntah juga enggak, penurunan kesadaran juga bisa ya, bisa enggak. Tergantung dia lesinya luas atau enggak. Terus kalau refleks patologis biasanya di trombosis ya sama emboli. Nah, kalau CT scan-nya bedanya hemoragik dia ada kembali ya. Kalau hemoragik itu dia ada hiperdense, kalau iskemik dia ada hipodense. Nah, kalau bedain trombosis embolinya gimana? Kalau trombosis biasanya dia luasnya itu kecil. Kalau emboli itu dia besar dan multifokal. Nah, kalau trombosis biasanya dia subkortikal dan emboli itu biasanya pada korteks.
Karena kenapa? Dia kecil, biasanya itu pada arteri yang kecil seperti reticulostriata. Dia kan kecil ya, terus dia biasanya dia perdarahi yang subkorteks lebih dalam ya, subkorteks. Kalau yang emboli itu biasanya dia di arteri yang lebih besar, misalnya yang tadi media arteri cerebrimedia atau anterior atau posterior. Makanya dia luasnya lebih besar dan dia biasanya di korteks. Nah, ini ya. Ini pembagiannya yang diperfusi yang mana, yang arteri yang anterior ACA. MCA itu media, ACA itu posterior. Ini ya, yang biru. Ini kita lihat di homunculus ini. Nah, kalau yang ACA itu dia yang di sini ya, daerah sini. Berarti dia itu lebih ke tungkai bawah. Jadi tungkai bawahnya yang lebih lemah. Kalau MCA, dia kan di daerah sini yang kuning ya, itu banyak kan di daerah yang bagian tubuh atas, ekstremitas atas, bisa sampai wajah. Nah, ini ya. Anterior tuh biasanya di inferior limb, middle itu di upper limb, bisa ada fascia nih. Kalau posterior, dizziness, bisa dizziness, sama hemianopsia. Karena kan kalau posterior, dia ini ya, lobus occipitalis di sana juga. Terus kalau basilar arteri itu biasanya dia ke ini, lebih ke batang otak dan cerebellum. Makanya dia bisa ada balance disorder, bisa breathing difficulty. Oke, yang paling sering itu sih. Nah, jadi jawabannya ini ya, stroke ischemic, karena nggak ada tanda-tanda peningkatan TIK. Terus ada kenapa arteri cerebrimedia? Karena dia ada fascia, terus dia yang lebih berat itu tubuh bagian atas dibandingkan bawah. Bagian atas kan dia ada di yang ini ya, lebih lateral, yang di MCA. Kalau yang tubuh bagian bawah itu yang di arteri cerebri anterior. Oke. Lanjut ya. Perempuan usia 55 tahun, seorang sekretaris datang ke poliklinik dengan keluhan jari-jari tangan kanan mengalami kesemutan sejak 6 bulan dan dirasakan memberat hingga saat ini. Kesemutan dirasakan pada jari 1-3 tangan kanan, terutama pada malam hari, dan dirasakan membaik saat tangan dikibas-kibaskan. PF normal semuanya, pasien diminta mengibaskan tangan dan keluhannya membaik. Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien ini adalah pertanyaannya, cuma ditanya PF namanya apa? Flinkenstein, Test Flick, Thompson, Tinel, atau Fallon? Oh, Tinel Fallon udah pasti tahu ya. Oke, okay. Larita Sri jawabnya B. Ada yang jawab lain? PF itu diminta mengibaskan tangan dan keluhannya membaik. Ada yang mau jawab lagi? Oke, langsung aja jawabannya ya. Jawabannya benar, test flick. Nah, di sini diagnosisnya CWS ya. Jelas banget ya. Nah, di sini ada banyak tes provokasi nih. Fallon. Kalau Fallon, ini ya, fleksi tangannya maksimal. Terus tungguin selama 1 menit apakah ada timbul gejala CTS, apa parestesia kah, nyeri gitu. Terus tourniquet test itu dipasang tourniquet sedikit di atas tekanan sistoliknya, ditunggu juga 1 menit ada timbul gejala CTS enggak. Kalau tinel, perkusi ya, perkusi terowongan karpalnya dengan posisinya sedikit dorsifleksi. Kalau flexion itu yang ngibas-ngibas tangan, keluhannya berkurang. Tenor wasting itu kita inspeksi apakah ada atrofi atau tena. Oke, tata laksananya konservatif, istirahatin aja, terus bisa kasih NSAID, dikasih bidai, risprin ya, dipakainya tiap malam hari selama 2-3 minggu. Terus bisa injeksi steroid, terus kita bisa kasih vitamin juga, vitamin saraf, sama fisioterapi. Kalau dia ada gangguan sensorik berat atau sampai udah atrofi,
udah grade tinggi, kita bisa sarankan untuk operasi. Oke, di Frankenstein ini adalah PS buat Decorvein, tenosynovitis. Kalau Thompson ini buat pemeriksaan ruptur tendon Achilles yang diperas gastrocnemiusnya, harusnya normalnya akan ini ya, akan gerak nih telapaknya, tapi kalau Thompson telapaknya nggak gerak sama sekali, berarti ada ruptur tendon Achilles. Terus kalau Tinel ini perkusi ya caranya, kalau Valen itu fleksi tangannya. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Laki-laki usia 48 tahun dibawa ke IGD karena mengeluh nyeri kepala sangat hebat. Pasien memiliki riwayat darah tinggi tidak terkontrol dan kolesterol. PF-nya tekanan darah 195/120, nadi 90, RR20, suhu 37. Pada pemeriksaan neurologis dapat kanker kudu, mastectomy-nya positif. Kemungkinan hasil CT scan kepala yang dapatkan adalah lesi convex, crescent, stellata, MCSI, sulcus gyrus, cerebri menghilang. Diagnosisnya apa nih? Billy bilang SAH. Terus sulcus dan gyrus cerebri menghilang. Oke. Okay. Indra bilang SAH. Benar, diagnosisnya SAH ya. Nyeri kepala sangat hebat. Terus dia ada meningeal sign ya, kalau kuduk, masek sign positif. Kenapa bukan meningitis? Karena dia nggak ada demam. Ya, jawabannya ada yang jawaban lain nih, selain E. Oke, In jawabnya lesi stellata. Ada lagi? Ada yang tahu MCA sign itu buat yang buat apa? Mengindikasikan ada apa? Ada yang tahu nggak MCA sign? Oke, okay. Berarti sekarang jawabannya ada yang E sama C ya. Oke, okay. Jadi jawabannya adalah lesi stellata. Kita bahas nih. Nah, ini kan SAH ya, perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid itu di CT-nya ada lesi stellata, ada kayak bintang. Bintangnya di mana? Di sini. Nah, dia ini biasanya etiologinya itu pecah beri aneurisma atau pecahnya ada AVM, arteriovenous malformation. Kalau EDH, epidural hematoma, dia lesi biconvex. Biconvex itu berarti ini ya, ini biconvex. Nah, dia ini biasanya pecahnya itu meningeal, middle meningeal artery. Dia bahaya sampai bikin biconvex gini, berarti kan dia bisa mendorong ini korteksnya ya, sampai mendesak nih, sampai midline shift, sampai ini penekanan ventricle ini kiri ya, sampai nggak kelihatan kan, karena dia yang pecah itu arteri. Jadi dia perdarahannya bisa bocor terus gitu. Kalau yang subdural, dia itu crescent. Crescent berarti bulan sabit ya. Nah ini yang pecah itu bridging vein. Dia itu vena. Vena kan bisa nyerap lagi. Makanya dia perdarahannya nggak sehebat epidural. Terus kalau perdarahan intraventricle, intra ya, intraventricle, dia ada lesi hiperdense pada ventricle. Jelas ya? Oke. Nah di sini bukan lesi biconvex. Biconvex itu buat EDH. Crescent itu buat SDH. MCA sign itu sign pada struk iskemik luas MCA akut. Di sini nanti ada lihat kayak ada hiperdense kayak satu titik doang. Dia titiknya itu dia di posisinya MCA. Terus kalau sulcus gyrus cerebri hilang ini menandakan ada edema cerebri, bukan buat SAH ya. Ya benar Indra, struk akut iskemik ya yang MCA. Oke, okay, soal 7. Laki-laki usia 25 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran setelah jatuh dari motor akibat kecelakaan 15 menit SMRS. Pasien tidak menggunakan helm saat kejadian, dia ada muntah menyemprot sekali. Pasien dapat membuka mata saat dicubit.
Terus dia melokalisir nyeri serta dapat menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang tidak nyambung. Terdapat jejas di sisi temporal kanan, rangkun IC negatif, ada lateralisasi positif kiri. Diagnosis yang sesuai pada pasien ini adalah, nah yang mana nih, cedera kepala ringan, sedang, berat, sangat berat, atau commotio cerebri. Nah di sini berarti kita harus apa dulu nih? Cek apanya dulu? GCS, betul. GCS-nya berapa? E berapa, M berapa, V berapa? Membuka mata saat dicubit, berarti kan pas dirangsang nyeri baru buka mata tuh, E-nya berapa? Oke, E2. Terus melokalisir nyeri saat dapat melokalisir nyeri, pas dikasih nyeri dia localize. Berarti M5 benar ya. Terus V-nya 4 benar nih. Benar ya, dia nggak nyambung, ada disorientasi ya. Masih bisa kata-kata, bukan satu kata satu kata. Satu kata itu berarti V3 kan, V2 itu dia mengerang. Oke, untuk GCS sudah bisa semua ya. E2, M5, V4. Benar ya. Jadi jawabannya cedera kepala sedang kenapa? Dari GCS-nya kan, kalau sedang itu berapa sampai berapa? Nih. Ringan, sedang, berat. Nah, ingatnya tengahnya aja. Yang sedang itu 9 sampai 12. Berarti kalau dia lebih dari 12, dia itu sedang. Kalau dia kurang dari 9, berarti dia berat. Jadi paling 9 sampai 12 saja. Nah, pas ini tadi berapa? 10 ya. GCS 10 berarti dia yang sedang. Nah, selain dari GCS, kita bisa nilai juga dari penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran kalau sedang itu sampai 30 menit aja paling. Kalau sedang dia bisa lebih dari 30 menit, tapi nggak sampai lebih dari sehari, lebih dari 24 jam. Kalau berat itu lebih dari 24 jam. Nah, terus amnesia. Amnesia bisa hilang ingatan. Biasanya kalau sedang, ringan itu sampai 1 hari aja. Kalau ringan itu nggak nyampe 1 minggu. Kalau berat itu bisa lebih dari 7 hari. Nah, ini nggak ada ya cedera kepala sangat berat. Bahkan doang nih. Terus kalau commotio cerebri ini, dia ini nggak ada jaringan otak yang rusak, tapi dia bisa ada kehilangan fungsi otak sesaat, jadi pingsan paling kurang dari 10 menit. Bisa juga ada amnesia, tapi nggak lama. Ya, namanya commotio cerebri. Dia nggak ada kerusakan jaringan. Oke, lanjut ya. 3 soal lagi nih. Perempuan usia 30 tahun dibawa ke poliklinik dengan kelemahan anggota gerak atas dan bawah yang berat sejak 3 hari SMRS. Awalnya pasien mengeluhkan kesemutan pada kedua telapak kaki, lalu kelemahan mulai dirasakan pada tungkai bawah dan menyebar hingga ke tengah. 3 minggu lalu, pasien sempat mengalami diare, riwayat trauma disangkal, riwayat keganasan dalam keluarga disangkal, PF-nya tampak sakit sedang, TTV-nya dalam batas normal. Pemeriksaan neurologis didapatkan kekuatan motorik tungkai bawahnya 2-2, lengan 3-3, hipotonus, terus refleks fisiologis menurun, refleks patologis negatif. Dilakukan fungsi lumbal dan hasil analisa CSF-nya itu terdapat peningkatan protein tanpa peningkatan leukosit. Diagnosis kasus dan tata laksana yang tepat adalah... Nah, ini belum. Oke, GBS. Ya, ada yang jawab D langsung. Oke, ada yang jawab lagi? D, oke. Gampang ya GBS ya. Jelas banget ya. Langsung aja, GBS itu dia patofisiologinya, dia terbentuk autoantibody terhadap, dia bikin degenerasi mielin atau aksonal dari saraf tepi. Dia itu biasanya ada riwayat infeksi dulu nih, ada ISPA atau diare dalam 3 minggu sebelum onset. Jadi biasanya dia itu etiologinya bisa Campylobacter ini, terus yang sering MBV juga, CMV. Nah, khasnya itu dia ascending paralysis, progresif, makin parah, makin naik, ya kan? Ascending kan dari bawah, dari distal ke perifer. Bilateral, kiri dan kanan, dan sifatnya akut.
Nah, terus dia glove and stocking phenomenon. Jadi dia dari bawah dulu ya, dari distal baru ke proksimal. Bisa ada parestesia, hipestesi, paresis, para atau tetraparesis, dan refleksnya itu hipo atau arefleks. Kalau dia sampai nervus kranial, bisa sampai otot wajah, bisa orofari. Kalau sampai ke nervus frenicus, dia bisa ke otot diafragma, menyebabkan gangguan pernapasan. Itu yang disebut dengan GBS ini ya, krisis. Terus ada gangguan otonom, bisa takikardia, bradikardia, hipotensi atau hipertensi. Kalau ini udah parah ya, udah harus rawat di ICU. Nah, yang penting itu ini ya, refleksnya hipoarefleks. Terus kita cek sensorik bilateral, ya kan? Motorik juga bilateral. Nah, penunjangnya lab biasa, terus dari LP ini gold standarnya itu ada disosiasi sitoalbumin. Artinya ada protein yang meningkat tapi WBC-nya normal. Jadi ada disosiasi sitoalbumin. Sito itu sel berarti WBC, albumin itu protein. Jadi nggak sesuai, harusnya protein meningkat, WBC meningkat gitu. Terus kalau kita cek EMG sama nerve conduction study, kita bisa juga ada kas untuk GBS gambarannya. Terus MRI hotline ini tujuannya untuk menyingkirkan mielopati sebelum kita lakukan LP. Kalau ada mielopati, ada inflamasi medula spinalis, nggak boleh dilakukan LP, kontraindikasi. Oke, tata laksana itu ABCDE ya, primary survey. Terus kita siapin dulu TTT ventilator ICU apabila dia ada sampai gangguan pernapasan ya. Terus ada TTV, GCS, status neurologis dan lainnya. Terus kita konsul SPS. Terus tata laksana spesifiknya itu bisa pakai dua nih, bisa pakai plasma exchange atau IVIG. Kita jangan pakai dua-duanya sekaligus ya. Jadi satu dulu plasma exchange dulu misalnya. Dosisnya itu 50 mili per kilogram per kali. Plasma exchange ini itu mirip dialisis, plasma feresis ya. Jadi kayak dicuci darahnya. Dilakukan 5 kali dalam 2 minggu. Kalau IVIG 400 mg per kilogram per hari selama 5 hari. Atau 20 gram per kilogram per 5 hari. Nah, kortikosteroid itu nggak dianjurkan ya. Yaitu kalau kortikosteroid diberikan menurut penelitian itu dia malah melambat dari recovery-nya. Jadi nggak dikasih kortikosteroid. Nah, ini beda ini ada neuromuscular junction disorder, ada polio, ada GBS dan MG. Kalau polio itu biasanya pada anak asimetris paralisisnya, jadi nggak bilateral. Terus biasanya ada riwayat imunisasi nggak lengkap. Dia belum ini ya vaksin polio. Nah, kalau GBS dia ascending paralysis dari distal ke proximal, glove stocking phenomenon, refleksi hipoarefleks, terus punya riwayat ISPA diare dan LP-nya dari disosiasi sitoalbumin. Kalau MG kasnya itu dia lemah sore atau malam hari dan dia membaik dengan istirahat. Oke. Okay. Nah, ini bukan MG ya karena dia biasanya itu sore malam hari, TX juga salah. Terus ini GBS kortikosteroid terapinya salah, poliomyelitis juga bukan karena dia bilateral, terus dia juga ascending ya, dia bukan dia. Oke, lanjut. Anak laki-laki 2 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kejang seluruh tubuh pelojotan selama 5 menit. 20 menit yang lalu pasien sempat kejang selama 5 menit, namun kejangnya berhenti. Pasien sempat sadar sebelum kejang kedua terjadi. Pasien mengalami demam sejak 1 hari. Pada PF ditemukan suhu 39, head to toe dalam batas normal, refleks patologis negatif. Apakah diagnosis pada kasus ini? Epilepsi, kejang demam sederhana, kejang demam kompleks, meningoencephalitis, atau status epileptikus? Oke. Okay. Pelan-pelan aja. B, kejang demam sederhana, kejang demam kompleks. Oke, okay. Jawab B dan jawab C. Oke, okay. Ya kan jawab C ya. Ini jawab yang lain, selain B dan C. Kenapa C?
Kenapa kompleks? Atau kenapa sederhana? Yang pasti dia kejang demam ya. Oke, jawabannya adalah kejang demam kompleks. Di kompleks berulang dalam kurang dari 24 jam. Tuh. Terus ada yang bilang kejang kurang dari 15 menit. Kejang kurang dari 15 menit berarti yang simple ya, yang sederhana. Oke, kita bahas ya. Nah, kejang demam dari definisinya dulu nih. Yaitu pada usia anak 6 bulan sampai 5 tahun. Terus dia harus ada demam, kejang demam ya. Suhunya harus di atas 38. Terus dia nggak disebabkan oleh proses intrakranial dan tidak disebabkan oleh gangguan elektrolit atau metabolik. Dan dia nggak punya riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Nah, ini pembagiannya nih, sederhana sama kompleks. Gampangnya ada tiga komponen. Durasinya, bentuk kejangnya, dan apakah berulang. Durasinya sederhana itu kurang dari 15 menit, kompleks lebih dari 15 menit. Bentuknya sederhana itu kejang umum. Dia tonik-klonik. Kalau kompleks, dia vokal. Jadi dari satu sisi dulu misalnya, atau dia vokal menjadi umum. Dari satu sisi baru jadi generalisata. Terus dari berulang, kalau sederhana itu dia tidak berulang dalam 24 jam. Kalau kompleks berulang dari dalam 24 jam. Kalau ada kriteria satu aja dari kejang lama, atau berulang, atau bentuk kejangnya, salah satu aja dia ada, langsung kita sebut dengan kejang demam kompleks. Jadi nggak harus semuanya. Nah, untuk terapinya, prehospital berarti sebelum di rumah sakit, bisa dikasih diazepam rektal. Ini berarti kasih yang kayak stay solid ya. Nah, ini kalau berat badannya kurang dari 12, kasih 5 mg. Kalau lebih dari 12 atau sama dengan 12, kasihnya 10. Jarak 5 menit, kalau udah sampai IGD, kasihnya IV. Ingat ya, kalau udah di IGD, jangan kasih yang rektal. Kasihnya IV aja langsung. Kita kan bisa langsung pasang IV lain, langsung masukin diazepamnya. Kalau misalnya masih berlanjut, kasih fenitoin atau fenobarbital. Kalau ini masih nggak bisa, kasih temennya silang ya. Kalau fenitoin udah, fenobarbital. Kalau fenobarbital udah, kasih fenitoin. Kalau masih nggak bisa, ini udah lebih dari 30 menit nih, kita sebut dengan status epileptikus. Nih, refraktor SE. Kita masuk ke ICU ya. Konsul spesialis anestesi, masuk ke ICU, intubasi, ventilator, kasih ini midazolam, propofol, atau fenobarbital. Nah, di sini kenapa kompleks? Karena, lihat nih ya, dia seluruh tubuh, oke, dia umum. Terus dia sempat kejang selama 5 menit. Nah, ini kan tadi 5 menit ya, 5 menit, oh iya, masih simple nih. Terus tapi dia berulang 20 menit yang lalu, berarti masih dalam 24 jam. Berarti dia udah berulang, ya kan? Berarti dia udah masuk ke yang kompleks. Kalau sederhana itu dia tidak berulang dalam 24 jam. Hati-hati ya. Oke. Okay. Bukan meningoencephalitis jelas ya. Terus bukan status epileptikus, karena dia kejangnya, dia sempat sadar. Kalau status epileptikus itu, dia bisa ada dua kejang, di antara dua kejang ini dia tidak sadar. Itu kata kuncinya. Atau dia kejangnya lebih dari 30 menit. Kalau epilepsi, dia dalam kejang berulang, jadi kejang dua kali atau lebih, jaraknya itu harus lebih dari 24 jam. Oke. Okay. Ada yang mau tanya nggak nih? Bingung nggak? Harusnya nggak ya. Oke, pertanyaan terakhir. Laki-laki 55 tahun datang ke polis saraf dengan keluhan kesulitan berjalan sejak 4 bulan dan menjadi sangat lambat serta gemetar. Pasien mengatakan sering sepoyongan dan hampir terjatuh. Tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan neurologis dapatkan pil rolling tremor pada kedua tangan. PF lain dalam batas normal, apa yang terjadi pada jalur dopamin pasien ini? Ini keluar nih soalnya di soal KMPPD aku nih. Defisien dopamin pada jalur mesokortikal. Peningkatan dopamin pada jalur mesolimbik. Defisiensi dopamin pada jalur nigrostriatal. Peningkatan dopamin pada jalur mesokortikal. Defisiensi dopamin pada jalur tuberofundibular. Nah, ini jalur dopamin banyak banget ya. Yang mana nih kalau di pasien ini?
diagnosisnya apa nih? Kalau diagnosis pasti bisa semua nih. Parkinson, oke. Okay. Yang mana kira-kira nih jawabannya? Oke, okay, ada yang jawab C. Oke, pada bingung ya. Gak apa-apa. Jawabannya itu yang C ya. Defisiensi dopamin pada jalur nigrostriatal. Nah, Parkinson, mnemoniknya TREP. Tremor pada istirahat, resting tremor. Dan bentuknya pill rolling ya, jadi muter-muter gitu. Terus ada rigiditas, kalau di C, lengannya atau kakinya ada seperti cogwheel fenomenon. Terus ada akinesia atau bradikinesia, berarti geraknya jadi lambat. Postural instability, dia langkahnya jadi kecil-kecil. Terus dari mukanya, hipomimi, posturnya membungkuk, fleksi siku, pergelangan tangan, dan kalau disuruh menulis, tulisannya kecil, mikrografia. Tata laksananya, levodopa 3 kali 50 mg, benzerazid 3 kali 12,5 mg. Bisa tambahin pramipexol, dan trihexyfenidil. Nah, ini ya, jalur dopamin. Nah, ini... Oke, yang hijau itu... Yang hijau itu dia nigrostriatal. Ya, yang hijau. Terus yang merah, nah ini punya ada mesokortikal, nih ya, mesokortikal. Terus ada tuberin fundibular, nih ya, tuberin fundibular. Terus ada mesolimbik. Nih, oke. Nah, jadi kalau dia di jalur mesolimbik, dopaminnya meningkat, dia menyebabkan skizofrenia gejala positif. Kalau gejala skizo negatif, ya itu yang terjadi itu di jalur mesokortikal ada defisien dopamin. Jalur nigrostriatal ada defisien dopamin, dia menyebabkan gejala ekstrapiramidal dan tardif kinesia atau Parkinson ya. Terus jalur tuberoid fundibular, kalau dopaminnya meningkat, dia menyebabkan hiperprolaktemia. Ya, hafalan sih. Itu ya. Jadi jawabannya adalah defisiensi dopamin pada jalur nigrostriatal. Oke. Okay. Sampai sini pembahasan soal 10 soal UKM PPD Neuro. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo, iya udah. Sekali Mas bingung. Apakah ada pertanyaan, guys? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja diketik di kolom komentar ya. Sebentar itu kita ada link untuk feedback form. Nah, jadi ini adalah link untuk feedback formnya ya, guys. Mohon diisi untuk perbaikan dari Amanda sebagai pengajar dan juga sebagai siswa. Oke, apakah ada yang masih mau ditanyain atau emang udah jelas banget nih untuk apa namanya untuk materinya gitu? Mungkin kita tunggu ya Amanda. Oke, boleh langsung ketik aja guys atau enggak langsung online aja untuk depannya ya. Kita tunggu mungkin. Semangat 2 menit ya. Oke, aku tuh pesan juga guys. Jadi mohon isi feedback form-nya. Kemudian untuk rekaman videonya sekarang dan materi kita udah nggak kasih lagi ya teman-teman. Jadi harap diperhatikan. Terus untuk materi videonya bisa kalau misalnya tadi apa koneksinya buruk atau gimana, masih boleh untuk minta caranya itu adalah dengan DM kita di Instagram gitu. Dan juga jangan lupa kalau misalnya sekarang kalian harus screenshot juga ya dan juga pastikan ada nama kamu di screen gitu. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, udah pada bisa nih. Udah pada siap. Udah pada bisa kali ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita tutup aja kelas hari ini ya. Mungkin kita boleh
kasih reaction, kasih applause buat Amanda. Terima kasih teman-teman semua yang udah join kelas hari ini ya. Okay, kita akhiri kelas hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sukses ya UKPPD-nya.